Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi saya Fidah bin Selamat. Pagi ni masih lagi nak bercakap tentang air sinar. Jadi malam tadi sampai pagi ni lah kecoh berkenaan dengan status pending warna biru. Kemudian sekitar lewat tengah malam dan pagi ni ramai yang share kata apa status biru tu dia punya proses tu ditambah lagi masa sehingga 10 hari. Okey. Jadi yang pertama, lepas tu ramailah yang sedih dan kecewa sebagainya. Lepas tu muncul pula teori-teori yang pending ni confirm gagal, ada buat semakan dengan cabangan dan sebagainya lah. Okey. Yang pertama, pertama 10 hari tu mengesahkanlah info yang aku dapat semalam. Dia kata sehingga 18 hari bulan. Tetapi 10 hari ni lebih panjang sedikit, yang mana sebab dia diproses 10 hari bekerja. Tambah lagi esok dah cuti tetap baru China 3 hari, Isnin baru dia start balik lah. Jadi mengambil masa lagi sehingga 2 minggu lah. Okay, itu yang pertama, info telah disahkan. Yang kedua, teori kegagalan. Okay, pending gagal, sedang diproses gagal. Ini semua maaf cakap lah mengarut. Okay, mengarut sebab apa? Sehingga hari ni, hari ni berapa bulan? 11 bulan 2. Okay, sehingga hari ni 11 bulan 2, tak ada satu lagi pemohon air sinar yang gagal. Dalam media sosial, Facebook especially, tak ada lagi yang kongsi, eh permohonan aku ni dapat status gagal macam ni apa semua kan. Tak ada. Cuma yang ada pun dia return balik, dia kata dokumen tidak lengkap dan sebagainya lah. Itu sahaja. Okay, kenapa benda tu jadi macam tu? Okay, benda ni dia mengambil masa untuk processing. Okay, kita kena faham pusat prosesan tu selama ni staff dia mungkin berapa puluh orang ataupun mungkin berapa ratus je yang buat proses untuk pengeluaran umur 50, pengeluaran pembelian rumah, kesihatan, pengeluaran apa akaun 55, pengeluaran lebih juta yang selama ni, yang pengeluaran biasa ni. Jadi staff dia tu memang terhad. Ditambah pula dengan musim PKP ni, 50% tenaga kerja, 30% tenaga kerja work from home dan sebagainya. Jadi bilangan pekerja tu terpaksa lah kawal ikut SOP. Pusat prosesan ni pun yang proses pun manusia juga, dia orang perlu menjaga kesihatan, dia orang pun ada keluarga dan semua. Dia orang pun bersambung nyawa untuk memproses permohonan-permohonan kita. Jadi kita kenalah bersabar, jangan mengecam mereka. Saya yakin staff EPS sendiri pun, mereka pun kalau boleh, mereka tak mau ada syarat. Siapa nak pergi buat kerja lebih masa, buat kerja banyak-banyak, sedangkan benda tu boleh je proses. Siapa yang mohon boleh je terus bagi duit, kenapa nak proses? Saya yakin mereka sendiri pun tak mau duduk untuk proses, tambah lagi di musim pandemik ni. Okey. Bonggol. Okey, jadi bagi yang duk buat teori gagal apa semua ni, jangan duk buat teori macam tu, jangan duk rasa down. Ah, saya teringat saya dah dapat mesej daripada seorang followers lah yang duk ikut video saya. Jadi masa mula-mula saya buat video berkenaan dengan air sinar ni bulan lepas, dia ada mesej saya. Dia cakap, abang, dia kata macam saya tak terjejas. Dia kata gaji pun alhamdulillah lah, dia ni pun gaji okey lah. So dia kata, boleh tak kalau saya nak cuba mohon? Dia kata, boleh, cuba je lah. Nak kata salah tu, kalau tak boleh, tak lulus lah, macam tu je lah kan. Dia kata, habis tu saya nak bagi dokumen macam mana abang, pengurangan sebelum dan selepas, sebab gaji saya semua sama. Lepas tu kata dia, bagi je lah bulan 3 atau bulan 4 seperti yang kebanyakan orang bubuh, dan bubuh 1 bulan 7, bulan 8 ataupun bulan 12. Kalau hang takut bulan 12 ada bonus, buat bulan 11 katakan. Lepas tu bahagian dokumen sokongan, kalau tak tahu nak buat apa, buat karangan. Sebab apa hang perlukan duit. Alhamdulillah, dia mesej private dekat Facebook tadi dalam sebelum subuh tadi, pukul 5 lebih tu. Macam bro, dia kata, dan tu punya bro, bro dah lulus bro, cakap aku dapat. Dia kata dia mohon lamsam belas, berapa belas aku tak ada, ribu screenshot tadi, aku malas nak share.
yalah tengah nak pergi kerja ni, nak buat editing leceh kan, jadi boleh boleh bercerita sajalah. Benda ni pula boleh disahkan kalau kita tengok ramai orang yang share dalam Facebook pun, yang mana yang mereka ni dalam satu company dan sebagainya, mereka buat permohonan bersama-sama, satu geng buat 10 orang apa semua kan, tak terjejas pun, ataupun sama-sama terjejas dan sebagainya lah, lulus. Yang tak terjejas pun lulus. Jadi pending ni sebenarnya benda yang baik. Sebab apa? Kalau tak lulus, dia sepatutnya dia dah boleh keluar lah, gagal. Buat apa dia pun nak pending-pending apa semua, nak pening, nak pening kepala apa semua kan. Dia pun dah boleh dah berubah gagal. Gagal lepas tu tak payah buat rayuan, dia pun tutup je link apa semua kan. Dia pun boleh buat. Tapi tengok, status masih pending, dan yang tak terkesan pun ada yang dah lulus. Jangan tanya pula kenapa yang tak terkesan tu boleh lulus, sebab yang proses dia pun manusia, yang memberi kelulusan dia pun manusia. Jadi di sini kita kena bersangka baik, dan yang paling penting berdoa lah, rezeki pada Allah Ta'ala. Jadi budi, hal-hal budi bicara ni kita pun tak boleh nak kata, dia pun boleh bagi, dia pun tak boleh bagi, walaupun ada syarat dan sebagainya. Sebab benda ni processing adalah manusia. Kalau sistem, kalau dia kata A dan B, kita bimbo A dan C, memang sistem akan reject lah. Itu benda yang common, benda yang basic. Tapi human processing ni dia lain. Dan dana yang kerajaan sediakan 7 bilion ni besar, banyak daripada 8 juta pencarum yang layak untuk Aisina kategori 2 ni. Yakinlah, memang yang memang permohonan 5 juta, tapi ramai juga yang tak mohon, ada yang sebab tak terjejas. So macam yang bekerja di sektor-sektor yang essential services, yang perlu bekerja sepanjang masa dalam tempoh PKP dan sebagainya kan, dia orang gaji jalan apa semua, dia orang mungkin tak apply. Lepas tu yang terjejas pula, mungkin yang hari tu terjejas 5-6 bulan, lepas tu bila dah sampai hujung tahun bulan 12 tu, alhamdulillah dah back to normal. Jadi in between tu, dalam tempoh tu, sebab ada moratorium apa semua, jadi orang kata apa, dia orang ni boleh survive, dia orang ni boleh survive. Dan kemudian bila gaji dah back to normal, kembali kepada gaji asal apa semua, dia tak ada macam nak kata terdesak, tertunggak dan sebagainya. Alhamdulillah dia orang boleh survive lah. Jadi dia orang ni pun banyak juga yang tak apply, banyak yang even di tempat aku sendiri, yang mana yang aku kenal dan sebagainya, ramai yang tak apply, walaupun ada lebih daripada berapa puluh orang yang apply, dalam 2-3 orang je, itu pun mencuba nasib dan sebagainya lah, dan ramai yang tak apply. Jadi kalau kata 7 bilion tu, memang insyaAllah cukup, lebih daripada cukup. Jadi pada individu-individu yang suka duk buat teori, suka duk bercakap benda-benda yang negatif ni, kalau dia nak buat juga, kita tak boleh halang kan. Tapi pada yang pemohon yang masih di status pending ni, sabar, relax. Kalau pending tu, ingat pending tu bukan gagal, pending tu sedang diproses. Kalau gagal awal lagi pun, dia pun dah boleh bagi gagal. Jangan duk down dengan dan percaya benda-benda yang ni lah, benda-benda mengarut ni. Selagi tak ada orang share gagal, selagi tu masih ada harapan, bersangka baik. Dan info yang aku dapat pun memang masih tak ada lagi sebarang usaha untuk kegagalan. Tapi delay processing ialah, sebab benda ni stages, nak bayar pun bukannya boleh terus bayar juta orang. Amerika pun masa election presiden hari tu pun, Donald Trump dengan Biden, itu pun 2 minggu baru settle. Itu Amerika yang maju, kita KWSP ialah kita maju jugalah. Tapi sabarlah, ambil masa lah sikit kan. Jadi jangan jangan duk rasa down, jangan duk percaya benda-benda yang tak betul ni. Tengok benda-benda yang positif, selagi mana masih pending tu bersyukur, sebab masih pending masih ada harapan, bukannya gagal, dan tak ada orang gagal lagi. Okey, jadi itu saja perkongsian dan pencerahan untuk pagi ini. Semoga semua stay positif, bukan COVID positif, bukan COVID-19 positif, tapi semua kekal bersikap positif. Okey, jumpa lagi insyaAllah dan api kerja ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.